Yang saya akan tanyakan berkaitan dengan mini projek khusus perdagangan. Yang pertamanya, apakah peranan anda dalam rantaian bekalan beras? Beras ni, maknanya beras ni mana mana kita agak makan hari ya lah. Betul. Kena hari ya. Maknanya kali kena cukup lah. Kalau tak cukup beras agak, kalau kita malah semenang ini ekspor lah. Patah-patah kita pun tak cukup juga. Kalau tak ada beras, ekspor lah. Makan esasi. Yang keduanya, berdasarkan daripada pengalaman cik, apakah cabaran utama dalam rantaian bekalan beras tempatan? Beras tempatan ni beras ini ya, beras lembut lah. Beras lembut kalau sesuai pada beras import lah. Buah lembut lah sini, buah maknanya buah biasa, buah tempatan. Tempatan ni buah lembut lah. Kali buah ekspor ni, buah ni malah keras sikit. Yang maknanya orang cita rasa orang memakai lah. Okay, baik, yang ketiga, sebagai penjual, bagaimanakah anda mengawal hasil pendapatan berdasarkan penetapan harga jualan? Kalau harga kampung agak minima dia agak RM3 sekilo lah. Sekarang barang super mahal belakang eh. Tapi macam ni lah, sekarang ni beras pun dekat dengan 10 kilo RM30 harga dia. Kalau harga beras tempatan lah. Kalau beras import kan mahal lagi. Okay, baik, seterusnya, apakah strategi pemasaran terhadap beras pecah yang anda lakukan sebagai peruncit bagi memastikan tiada pembaziran berlaku? Berhancur lah. Berhancur ni ya, biasanya orang makan kurang lah. Selain macam alah berhancur ni, mana pemintaan kurang lah. Maknanya sini kita kan 15% hancur lah. Kalau hancur 10% tu maknanya banyak lah. Itulah. Okay, seterusnya, bagaimanakah kaedah anda menyimpan beras agar beras tahan lebih lama? Seperti tak diserang kutu beras ataupun serangga lain. Beras ni lama-lama bubuk. Lebih pada limit dia lah. Lebih masa dia. Dia tak boleh tahan lah. Itulah maknanya tempoh dia lah. Tempoh dia. Yang kemasa biasa habis berapa banyak? Biasa kak. Biasanya kalau 100 beg kak, lebih kurang dalam 100 beg lebih kurang 3 minggu macam tu. Berapa kali stok beras dapat disimpan sebelum semuanya habis dijual dan berapa kerap kali anda mengambil stok baru? Stok baru macam tu lah. Habis saja beli. Biasanya seminggu. Seminggu lebih. Biasanya orang-orang kampung ni dia lebih suka beras apa? Yang pertama beras Thai ataupun beras tempatan ataupun beras mati ataupun jasmin. Sebenarnya beras tempatan. Beras tempatan. Dibanding beras Thai, beras tempatan lagi popular. Sebab beras Thai ni kurang juga. Pada pendapat anda, mengapakah Malaysia menghadapi masalah kekurangan bekalan beras? Beras tu macam tak cukup lah. Sekarang ni beras tempatan Kedah lah. Tapi tempat lain tak ada, tak banyak lah. Bila kita sini Kelantan pun tak banyak juga. Kira sini banyaknya ambil daripada bacuk lah kan? Bacuk. Okey, seterusnya, adakah betul yang beras tempatan kurang di pasaran? Sila nyatakan sebab-sebab. Beras tempatan ni mana orang makan tu, dia lembik lah. Okey, yang terakhir, pada pendapat sebagai penjual, adakah penghantaran beras menggunakan kenderaan seperti lori adalah sangat efisien dari segi masa dan kapasiti muatan? Lori yang mana? Biasanya kalau hantar ke sini, lori lah. Lori, ya. Setiap seminggu sekali, gitu. Lebih kurang seminggu, dua minggu sekali lah. Okey, baik. Terima kasih banyak. Okey. Okey, apa yang cabaran utama dalam rantaian bekalan beras? Untuk harga beras makan itu atau apa itu? Bagaimana
juga. Harga jual. Harga jualan. Jualan. Kalau dulu kita ambil satu puluh pasaran pada modal. Berapa hari kali dah mengambil stok kembali? Berapa hari tu saya tak boleh nak jawab. Berapa hari? Ikut terpulang pembeli.
kalau ramai orang beli cepat habis. Sama dengan maknanya lah sebab hari ini cepat bila habis. Okay, soalan ketujuh eh. Beras yang manakah lebih disukai pelanggan? Sini kan Thailand dekat. Okay, biasa Thailand dekat. Beras Thailand yang paling best tu dia pilihan beras Thailand. Kalau Malaysia, cak tembikai. Beras jasmine ada beras. Saya tak banyak jasmine. Tak banyak jenis. Saya ada tembikai, saya ada mutiara intan, Thailand, mutiara intan, Thailand. Saya ada sikit Thailand yang banyak. Biasa orang sini pun. Tadi saya beli apa? Ya? Tadi awak nak nak sari. Nak sari. Okey dah. Para pendapat macam mengapa Malaysia menghadapi masalah kekurangan makanan beras? Berdasarkan pengalaman puan ataupun syarikat puan, apakah cabaran utama dalam rantaian bekalan beras tempatan? Kalau dekat sini, kalau saya tengok daripada first-first bekalan beras tempatan tak ada lah. Sebab lepas tu harga mahal pun tentu juga sebab beras untuk berharga balik. Kalau harga pagi mahal, beras akan mahal lah. Okay. Sebagai penjual, bagaimanakah puan dan syarikat puan mengawalkan hasil pendapatan berdasarkan penetapan harga jualan? Okay, kami syarikat pengumpul beras. Jadi untuk beras tu tak selesnya kami jual beras tempatan. Kami juga ada jual beras import. Beras import lah maksudnya. Dan beras-beras pulut, beras basmati. Okay. Dan kami juga salah satu pengumpul barang mungkin seperti inilah sebab minyak masak. Oh, okey faham. Jadi syarikat pun tak fokus pada satu jualan sajalah. Betul, masih barang juga lah. Ya, betul. Bagaimanakah kaedah syarikat pun menyimpan beras agar beras tu tahan lebih lama? Sebagai contoh, tidak diserang kutu beras ataupun serangga-serangga lain lah. Okey, salah satunya kami tak simpan beras tu dengan tempoh yang lama. Contoh, kalau beras tu dapat kami tu sebab kutusan dan terus edarkan ke customer-customer kami lah. Tapi kalau terpaksa simpan, kami akan simpan di tempat yang sesuai. Dan contohnya yang bebas ni pada aku, serangga dan makhluk kota. Atau kami ada bilang sendiri, kami akan simpan tu dalam keadaan yang betul bersih. Okay. Kalau terpaksa juga simpan di lama, kami akan mengganti lah. Mengganti tu maksudnya pembersihan daripada makhluk kota. Maksudnya adalah guna macam ubat-ubat tu. Tapi bukan kepada beras tu, di sekitar dia nama lah. Okey. Setakat ni syarikat pun ada menggunakan atau mengimport beras Thai tak? Beras Thai ada. Oh, ada juga. Kami import, tapi kami beli dari benar dan kami packaging dan kami hantar lah. Ada beras Thai. Oh, kiranya syarikat pun beli daripada beras Bernas. Ya. Apakah langkah-langkah untuk mengatasi rantaian bekalan beras tempatan yang tidak mencukupi? Pihak kementerian perlu memantau bekalan beras tempatan di bahagian pengilang beras. Yang keduanya, penguatkuasaan harga beras tempatan perlu diperhalusi oleh pihak kementerian. Yang ketiga, bekalan beras tempatan sentiasa ada. Namun, beras tempatan pada harga yang ditetapkan kementerian tidak banyak dan tidak mencukupi. Soalan kedua, bagaimana kaedah untuk mengawal harga beras tempatan atau import sentiasa berpatutan?
Pengawalan harga beras ini adalah tanggungjawab pihak kementerian. Monopoli beras juga perlu dibenteras bagi membantu pemborong-pemborong beras di seluruh negara. Soalan ketiga, bagaimana cara untuk memastikan beras tidak pecah sebelum diedarkan kepada peruncit? Beras yang diedarkan kepada peruncit hendaklah disusun menggunakan pelet dan setelah itu dibungkus menggunakan plastik wrapping. Pengendalian yang baik oleh Keling dan Doi semasa proses penurunan barang ke kedai-kedai. Soalan yang keempat, sebagai pengilang beras, apakah kaedah untuk memastikan stok beras dalam keadaan yang berkualiti dan tidak diserang oleh kutu beras atau serangga lain apabila dihantar kepada peruncit? Proses penyimpanan beras perlu disimpan di tempat yang kering dan tidak lembab. Tidak mencampurkan beras yang berkutu dengan beras yang masih elok bagi mengelakkan jangkitan kutu beras. Soalan yang terakhir, bagaimanakah cara untuk mengekalkan dan meningkatkan kadar penjualan beras tempatan agar tidak mundur dibandingkan dengan jualan beras import? Bekalan beras tempatan perlulah distabil dan berada pada kadar optimum bagi memenuhi permintaan pelanggan. Kualiti beras tempatan juga perlu dijaga bagi membuktikan mutu dan kualiti beras tempatan juga setanding beras import.